Hari ke-27, mendapatkan dasar. Tuhan selalu mengajar kita, terkadang melalui hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Namun Tuhan ada di mana-mana, dan kebenaran sejati yang kita temukan secara tak terduga. Sejak pemilihannya, Paus Fransiskus telah meminta perhatian kita secara terfokus pada gereja kaum miskin. Jika kita terbuka terhadap pesan ini, kita tidak hanya akan memperdalam pemahaman kita tentang penderitaan Yesus, namun juga bagaimana semua orang menerima pesan Yesus yang merangkul semua. Masih banyak kebaikan Tuhan yang harus diungkapkan. Mari kita mulai mendengarkan satu sama lain dan belajar. Di manakah aku dapat dengan mudah melihat kuasa penyelamatan Allah bekerja? Bagaimana aku perlu meningkatkan pemahaman dan cara pandangku tentang karya Allah? Marilah berdoa. Tuhan, tuntunlah aku keluar dari jalanku yang nyaman dan menuju jalan saudara-saudariku yang sangat membutuhkan. Bantu aku untuk menerima mereka dan menganggap kebutuhan mereka sebagai kebutuhanku sendiri. Amin.